kerdil penghuni hutan lebih menyerupai hewan primata, tetapi manusia kerdil berwarna merah justru lebih metafisik. Jika benar, maka menemukannya mungkin akan lebih sulit. Kamera thermal tentu akan sangat membantu. Kamera thermal, satu untuk mengukur keadaan suhu, satu akan melihat langsung ke titik di mana ada pergerakan dalam hutan. Kini mengisyaratkan kengerian. Berbeda dengan lingkungan sekitarnya. Malam terus bergerak dan perburuan semakin dipenuhi ketegangan. Sosok yang muncul di kejauhan selalu menghilang setiap didekati. Karena mereka baru aja ada di sini. Lihat bekas jejak mereka masih ada. Karena mereka mampu mendeteksi bekas yang ditinggalkan oleh sesuatu yang mempunyai suhu badan. Dan ini di balik pohon ini kita masih melihat beberapa jejak suhu panas yang ditinggalkan. Itu berarti sosok yang memulut dari suhu panas ini baru saja meninggalkan tempat ini dan jejak suhu panasnya masih ada. Pengejaran terus dilakukan dengan amat hati-hati. Perjuangan berat menemukan sosok manusia kerdil berwarna merah sepertinya dipenuhi keanehan. Lari kencang ke arah hutan bagian dalam. Cepat banget larinya. Coba kita janji. Namun, hingga pagi tiba, sosok manusia kerdil berwarna merah masih tetap tersembunyi. Kamera trap tak menghasilkan apapun. Namun, berbagai keanehan tertangkap kamera thermal. Sebuah pesan singkat bahwa ada penghuni lain selain kita manusia di hutan ini. Ada jutaan jejak misterius di muka bumi, tapi perburuan tak akan berhenti, dan kami akan selalu kembali.